Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan malam kali ini kita akan unboxing mic wireless USB tipe C ya. Oke, kita buka. Nah, ini untuk dalamannya seperti ini. Kita perhatikan dulu di dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini kecil, mungil, tapi murah meriah. Lumayanlah di harga segini. Nanti kita akan Oke, kita akan buka. Dalamannya seperti ini. Dan mic ini jaraknya sekitar 20 meter. Plug and play. Fresh size radio. Oke. Kalau penasaran kita lihat dulu untuk dalamnya seperti apa. Nah, ini ada dua ya. Nah, ini untuk mic-nya. Nah, ini untuk receiver-nya yang dicolokkan ke HP. Nah, ini untuk tipe C ya. Disesuaikan saja. Untuk konektor ini bisa untuk iPhone dan juga Android tipe C. Nah, di sini kelengkapannya charging mungkin ini ya. Nah, ini kabel chargingnya disertakan seperti ini. Tipe C juga. Karena sama dengan HP tipe ini, jadi kita bisa menggunakan charging HP. Oke, kita lanjut tes ke HP-nya. Kita masukkan lagi. Oke, caranya kita cukup masukkan saja ke port USB belakang. Dan nanti di sini lampu merahnya akan menyala. Dan untuk menghidupkan mic ini ada tombol di belakang jepitan ini. Di sini tinggal tekan. Nah, di sini akan terkonek. Jika sudah hijau berarti sudah masuk. Kita cek di rekaman. Nah, ini untuk rekamannya kita coba. Cek 1 2. Nah, jika ada garis-garis seperti ini berarti sudah masuk. Untuk Xiaomi langsung plug and play. Jadi sudah bisa dicek langsung, bisa langsung terdeteksi. Nah, seperti ini untuk mic wireless ini. Kecil tapi lumayan ya hasilnya, mantap sekali ini untuk wireless. Nanti kita akan cek di luar bagaimana jaraknya, apakah mencapai puluhan meter atau cuman sebentar ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Kita cek. Nah, jika ada
garis-garis seperti ini berarti sudah masuk untuk Xiaomi langsung plug and play. Jadi sudah bisa dicek langsung, bisa langsung terdeteksi. Nah, seperti ini untuk mic wireless ini. Kecil tapi lumayan ya hasilnya, mantap sekali ini untuk wireless. Nanti kita akan cek di luar bagaimana jaraknya, apakah mencapai puluhan meter atau cuma. Oke, sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan cek di luar untuk mengetahui jaraknya. Oke sahabat, sebelum kita melanjutkan, kita akan coba setting dulu karena ini untuk mic USB ini tidak bisa menggunakan kamera bawaan Xiaomi seperti yang terlihat di layar. Nah, kita coba memakai kamera bawaan. Di sini tidak ada pengaturan untuk mic eksternal. Jadi kita akan menggunakan open kamera ya. Nah, di sini kita coba klik. Kita lihat pengaturannya. Nah, di sini kita ambil untuk mengaturnya di video setting. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada audio source ya. Kita klik. Nah, di sini kita pilih external mic atau EF version ya. Di sini akan langsung terdeteksi oleh mic USB ini. Dan secara otomatis akan keluar suaranya ya. Nah, jika sudah, maka kembalikan ke awal. Nah, begitu untuk settingnya menggunakan open camera. Kalau menggunakan kamera yang lain kayaknya tidak bisa ya, belum saya coba. Dan next kita coba. Indikatornya jalan tuh. Cek 1, 2, 3, 10 meter. Ayah indikator ayah. Cek 1, 2, 3, cek, cek. Cek 1, 2, 3. Ayah. 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 Tes, tes. 1, 2, 3. Jauh teuing, jauh teuing. Nyangan ya. Ah, gila bener, bagus. Eh, iya juragan karek jol. Jauhnya. 50 biasanya. 50. Oke, sahabat Ajar Elektronik. Jadi untuk mic USB ini cukup bagus menurut saya. Karena untuk pengaturannya sangat simpel sekali untuk mic ini, dan ini untuk mic wireless USB ini. Ini cukup bagus juga ya, dicek jarak 20 meter lumayan bagus, tapi kadang untuk jarak sekitar 30 sampai 40 meter suaranya agak putus-putus ya. Nah, mic ini sangat bagus sekali ya. Sangat rekomendasi. Sangat recommended untuk sahabat Ajar Elektronik yang suka melakukan syuting perjalanan menggunakan mic ini. Bagus sekali ya untuk suaranya. Jaraknya juga cukup lumayan jauh. Dan suaranya pun sangat jernih. Jadi harga mic ini tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Untuk sahabat ini harganya sekitaran 120-an kalau di toko online. Dan mic ini cukup bagus ya menurut saya, karena mic ini sudah dilengkapi dengan clip-on, bisa ditempel di sini seperti ini. Bisa ditempel, cukup bagus kualitasnya, mantap untuk
8 nih kodenya, wireless microphone. Ini langsung dicolok ke USB, suaranya pun jernih, mantap, bisa meredam suara-suara yang kebisingan di luar ya. Jadi secara otomatis akan terfokus ke suara kita ya. Oke sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.